Selamat siang, Sobat Bintang. Polda Metro Jaya hari ini, Senin 12 Februari 2024, akan merilis kasus meninggalnya si Dante, bocah berusia 6 tahun, putra dari pemain FTV Tamara Tiasmara, yang meninggal akibat tenggelam. Diduga Dante sengaja dibenamkan oleh kekasih Tamara Tiasmara, yaitu JA. Sementara ini masih menunggu dari pihak kepolisian untuk menggelar perkara. Para rekan-rekan media sudah menempati posisi masing-masing untuk mengambilkan spot yang baik. Barang bukti sudah dijejerkan. Sebelumnya pihak Polda Metro Jaya sempat membeberkan bahwa YA, tersangka pembunuh Dante, sengaja membenamkan Dante ke dalam air hingga 12 kali. Tujuannya agar Dante bisa tahan napas selama mungkin. Namun di luar dugaan ternyata Dante tidak kuat hingga mengakibatkan meninggal. Barang bukti yang dijejer diantaranya sepatu, baju renang, hingga baju pelaku. Gue belum dapat naik pangkat katanya. Ya, makan. Naik, tolong. Ini hubungin gua. Ini pakai apa, Mas? Berapa ini? Berapa? Udah, tadi salam. Ya, rekan-rekan media masih menunggu menunggu keterangan resmi dari polisi. Kita baca komentar, jangan sampai lolos, harus dihukum setimpal. Ya, kayaknya Ibu Sujati agak gemes ini ya. Belum diketahui motif si IA ini membenamkan. Cuma dalam pemeriksaannya dia mengaku cuma untuk biar belajaran.
Brandnya gue nih. Katanya sih di mall nggak live ini. Nggak tahu. Motor sih. Oke, bawa aja. Lengan lho. Selamat siang Sobat Bintang, kita mereview ulang. Kali ini kita berada di Polda Metro Jaya untuk menghadiri jumpa pers untuk merilis kasus meninggalnya Dante, bocah 6 tahun putra dari pemain FTV Tamara Tiasmara yang meninggal akibat tenggelam. Namun setelah diselidiki polisi, Dante meninggal akibat dibunuh oleh YA, kekasih dari Tamara Tiasmara. Dante meninggal dari keterangan di pemeriksaan. Dante meninggal setelah dibenamkan selama 12 kali. Mana tadi aksennya? 12 kali oleh YA. Saat ini wartawan masih menunggu pihak kepolisian yang akan memberikan keterangan resmi. Thank you.
Ini siapa mau ngambil sih? Kelihatan. Aku nanti kan. Jadi sih. Jadi kelihatan sendiri. Ini keluarin dari situ ya. Buru-buru dari rumah, baru bangun. Jangan gaya aja, si Reninya, Reni suka begitu. Standby, cuman ya nggak tahu kalau sih emang belum waktu saya tunggu ya. Udah live ya. Oh yang dulu yang sekarang udah terus. Nah kemudian dulu kelas pas malamnya atau masih rolling aja? Karena dari udah 10 menit sih kayaknya. Yang udah terbilang itu sini ya. Kayak oke. Okay. Yuk.